voucher. Jadi targetnya, sasarannya itu warga yang lagi berkerumun dan kebetulan nggak pakai masker. Biasa di samping kita memberi masker, tentunya mengingatkan kepada warga bahwasanya tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Karena di mana desa Sinang Jaba sendiri ini sedang dalam keadaan cukup darurat ya. Banyak ada beberapa warga yang terdampak dari virus ini. Oleh karena itu, kita dari teman-teman KKN Sinang Jawa tentunya mempunyai tugas yang cukup penting, di mana di samping kita melaksanakan program KKN ini sendiri, tentunya membantu Satgas Covid di Sinang Jawa juga untuk tetap menghimbau kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga kesehatan diri kita masing-masing dan tentunya menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah.